Ini Wellingtonia ialah news anchor TV One yang selalu tampil menawan. Malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar utama kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan langsung saja kita mulai kabar utama selengkapnya bersama saya Windy Wellingtonia. Seorang pria melaporkan kasus kekerasan seksual dari sesama pegawai KPI. Polisi menjelaskan ada 5 orang terlapor yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia berinisial MS. Tanjung Duren, Jakarta Barat, Magdis Ayu Thalia menunggu bukti-bukti yang diajukan putra Ahok, Nikola Sean. Sean melaporkan balik Ayu Thalia atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Utama, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR akhirnya membatalkan anggaran pengadaan multivitamin senilai 2 miliar rupiah. Sebelumnya, rencana pengadaan multivitamin bagi pegawai di lingkungan DPR ini menuai kontroversi. Serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Thank you.